Sekretaris Daerah Aceh Takwallah melakukan evaluasi vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Aceh Timur, Minggu 7 November 2021. Evaluasi dilakukan dengan menghadirkan seluruh keci di Aceh Timur di gedung IDI Sport Center. Kegiatan itu digelar dalam rangka evaluasi vaksinasi COVID-19 dan pengelolaan dana desa sebagaimana yang juga telah berlangsung di berbagai kabupaten kota lainnya dalam 2 pekan terakhir. Kepada para geci, Takwallah mengimbau agar dilakukan pendekatan yang lebih aktif di tingkat gampung guna meyakinkan warga agar bersedia divaksin. Takwallah mengajak para geci untuk merangkul warga yang selama ini belum menjalani vaksinasi agar segera melakukannya sebagai upaya mencapai kekebalan kelompok demi mengakhiri pandemi ini. Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Timur, sementara pesertanya adalah para geci, camat hingga kepala puskesmas. Pada kesempatan itu, Takwallah juga meminta para kepala desa untuk mendata warga guna memudahkan vaksinasi COVID-19. Pendataan dimaksudkan untuk mengidentifikasi warga yang sudah divaksin dan yang belum menjalani vaksinasi, termasuk untuk mengetahui warga yang memang tidak boleh divaksin berdasarkan keterangan dokter. Selain itu, Takwallah pada kesempatan tersebut juga melakukan evaluasi pengelolaan dana desa, di mana Takwallah mengimbau para kepala desa untuk mempercepat pencairan dana desa tahap pertama tahun 2022. Takwallah mengatakan, dengan tekad dan keseriusan aparatur desa, dana desa tahun 2022 dapat cair ke kas desa sebelum 10 Januari 2022. Ia menyampaikan tahun 2020 dan 2021, pencairan dana desa di Aceh menjadi salah satu yang tercepat secara nasional di Indonesia.